Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Pawon. Berjumpa lagi dengan saya Nisa di Pawon Wong Cili. Hari ini saya mau masak cumi asin campur tahu yang enak banget. Lihat dulu yuk bahannya. Ada cumi yang udah direndam air panas biar nggak terlalu asin ya Mam. Terus ada tahu, ini 6 potong. Ada tomat, 1 buah. Ada ini apa, bawang putih 3 siung. Bawang merah 6 siung. Cabai hijau 10. Dan ini ada tambahan lagi. Ada lengkuas yang sudah digeprek. Terus ini daun bawang 1 batang. Sama daun salam 2 lembar. Yuk kita masak. Pertama kita goreng tahu dulu ya Mam, sampai tahunya setengah matang. Nyalakan apinya. Tunggu sampai benar-benar minyaknya panas ya Mam. Kalau sudah panas, kita masukkan tahu terlebih dahulu. Setengah matang aja ya Mam. Sekitar 15 menit atau 10 menit sudah setengah matang. Cuminya direndam 5 menit aja ya Mam. Habis itu kita tiriskan terlebih dahulu. Tunggu sampai setengah Mam, ini ada suara dari masjid. Tadi selesai sholat subuh, masak persiapan buat sarapan pagi. Kita tunggu sampai setengah aja. Saya sudah potong-potong terlebih dahulu ya Mam, biar masaknya cepat, videonya nggak kepanjangan. Ini aku pakai tahu sutra ya Mam. Tahu sutra itu lembut banget. Kita coba bangun. Mungkin mamanya
kita goreng cuminya sebentar aja ya, Mam. Direndam pakai air panas biar nggak terlalu asin, karena ini cumi asin ya. Apinya jangan besar-besar, sedang saja. Cuminya juga nggak terlalu besar ya, ukurannya yang kecil-kecil biar sekali makan gitu, Mam. Setelah setengah matang kita angkat. Kita kurangi minyaknya ya, terlalu banyak. Itu kita goreng bawang putih terlebih dahulu. Lengkuas sama salam. Bagiannya lengket ya, Bang. Habis. Ini emang buat numis-numis aja sih wajahnya. Obat yang goreng yang lain tuh yang wajahnya khusus buat goreng. Sampai layu dan kecil parung. Setelah itu kita masukkan cumi sama tahunya. Abaikan suara bocil-bocil ya, Mam, itu baru bangun ya. Setelah itu masukkan tomat sama daun bawang. Kita kasih kaldu bubuk setengah sendok, karena cuminya sudah asin jadi gak usah pakai garam. Kasih air sedikit ya, sekitar 100 ml. Thank you.
pasti kecap, tiga sendok makan aja. Gula putih sedikit ya, sekitar 1 sendok. Tunggu sampai bumbunya meresap ya. Kita cek rasa dulu. Pas ya, Mam. Tunggu sampai airnya menyusut. Udah hampir matang ya. Airnya jangan terlalu habis, jangan terlalu habis ya, sampai bumbunya meresap aja. Nah, kita matikan. Tumis cumi asinnya sudah jadi, siap disajikan dengan nasi yang hangat. Terima kasih.